Batik mulai dikenal sejak abad 18. Kemudian batik mulai dikenal di Jambi pada zaman penjajahan Belanda. Seiring berjalannya waktu, batik itu sempat vakum dan batik tidak pada semua kalangan bisa menggunakan batik itu sendiri, hanya pada kalangan tertentu. Pada zaman dulu, batik hanya dipakai oleh kalangan bangsawan. Karena apa? Batik itu dari corak dan ragamnya dia mempunyai arti dan filosofi tersendiri. Nah, kemudian batik itu sempat vakum karena susahnya mencari pembatik kan. Nah, pada zaman eranya tahun 80-an batik itu mulai dibangkitkan, mulai dikenalkan kembali oleh Ibu Maskun Sopuan SH sampai sekarang. Proses pembatikan ada beberapa tahap yang harus kita lalui. Pertama adalah proses mordanting. Setelah mordanting itu proses pencucian bahan. Kemudian setelah pencucian bahan kita keringkan, yaitu penganginan-anginan. Kemudian setelah kering, kita siap desain pemberian motif di atas kain. Setelah selesai pemberian motif di atas kain, siap kita lilin. Kita lilin berarti satu proses kain sudah siap untuk proses pelilinan. Kemudian kita beri pewarnaan. Nah, pewarnaan ada beberapa tahap. Yang pertama pewarnaan pertama, kemudian kita ambil warna yang kita inginkan, yaitu namanya proses pemblokan atau penutupan. Setelah penutupan kita warnai kembali. Pewarnaan kembali, siap kita rebus pelepasan lilin, yaitu pelorotan. Setelah pelorotan kita cuci, kemudian kita angin-anginkan. Selesai, siap. Ragam hias motif yang udah kita kenal, yaitu ada 40 motif yang betul.
betul-betul masih asli, di antaranya motif tampuk manggis, durian pecah, kemudian batang hari dan angso duo. Nah, dari motif-motif itu sendiri mempunyai filosofi dan makna tersendiri, seperti motif merak ngeram. Merak ngeram itu mempunyai arti melambangkan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Batang hari, seperti kita ketahui pada zaman dulu, batang hari merupakan satu sungai yang salah satu terpanjang di Sumatera. Dia juga mempunyai makna tersendiri, yaitu kita ambil dari filosofinya sebagai sumber penghidupan masyarakat Jambi, salah satu penghidup mobilitas masyarakat Jambi dalam perekonomian pada zaman dahulu. Kalau motif angsa dua itu melambangkan kegagahan seseorang, artinya begini, ketika seorang menjadi pemimpin, dia harus mempunyai sifat yang gagah, yang berani bertanggung jawab, yang berfungsi melindungi bawahannya. Nah, tampuk manggis itu ada yang mengatakan bahwa kita melihat orang bukan dari sisi kulit luarnya, tapi ambillah dari sisi dalamnya. Sebagaimana kita ketahui, batik pada zaman dulu kan cuma kayak pada kalangan tertentu. Kemudian seiring berjalannya waktu, batik sudah bisa dipakai oleh semua kalangan, sifatnya sudah universal kan. Nah, batik itu sendiri tidak hanya dipakai buat pakaian jadi, tapi juga ada yang kita bikin jilbab, ada ragam hias dinding, dan juga seperti scarf, dasi, dan banyak lagi yang lainnya. Ada juga tas kan, macam-macam yang udah kita bikin.